Nggak capek lah kita orang olahraga semua ini kan perlu badan yang sehat kan. Ah, ini memang kita buat berbeda. Kalau tahun lalu kan kita di Bukit Indah, tahun ini ya harus terlihat lah kampus Indo, pengembangan kampus terlihat kan, udah terlihat nih ini sebelah ini. Moga-moga tahun ini luarnya selesai lah pustaka kita ini kan, tinggal nanti tahun depan interiornya di dalam lah misalkan. Kemudian kan beberapa gedung tuh tadi sudah kita lihat di sini, ada 3 gedung baru. Ini suasananya sudah lebih hidup nih, berhijauan nih. Nah, jadi ini dalam rangka memperingati Bis Natalis Universitas Melkus Saleh ke-53. Jadi tahun ini semangat kita adalah membumikan kebangsaan. Nah, anak bangsa insya Allah ada semua di kampus universitas, minimal kampus keberagaman bagi negeri. Kemudian kita akan melangitkan keilmiahan, artinya kita mengedepankan ilmu pengetahuan. Jadi berpijak di atas ilmu pengetahuan untuk mencapai kebenaran. Oke. Nah, jadi ini alhamdulillah sebenarnya terpaksa kita batasi. Kita lihat, tolong Pak Dedi. Wah, pemenangnya ini dekat-dekat nomornya ini. Dekat lagi mic-nya, Pak. Yang kebalik. Yang mendapatkan hadiah bingkisan cantik dari ketua jurusan Teknik Elektro. Elektro. In absentia tapi dia memberikan tadi. Adalah nomor 60. 60 ini ya. Penguat WiFi. 60 61 ya. 60 lah. 60 lah dapat. Gaji lah sama siapa mana boleh. Satu dekat-dekat lah ini. Satu hantau kali. Lontar granat. Kan 70-an tapi casingnya 66. Nah, dia, semoga digunakan dengan baik ya. Mantap, Bro. Jangan lupa ayo sekolah. Ada yang umrah nih. Umrah. Ini hadiahnya umrah. Oke. Kusung. Betul. Ya ya. Semoga Samara ya. Terima kasih. Oke. Mas Bob, diserahkan oleh ketua panitia. Nah, yuk. Oh, Mas. Oke. 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 1, 2, 3. Oke.
Karena saya sudah ada hadiah, saya gantikan Pak Deddy. 93. 100. Waduh. 100. Belum habis saya bilang. 102. Tempat Rajla Tarapa. Oke. Oke, Cak. Hadiah utama. Hadiah ini semoga dipersembahkan untuk istrinya.